jadi ucapan doang dia surprise sampai ngundangnya ke dapur gitu. Ya karena kita berdepanan juga mau hari Natal jadi enggak ada perayaan-perayaan lain. Selama ini mungkin kalian melihat cewek ini sebagai ibu yang seperti apa sih? Ya kalau saya sebagai suaminya Sarwenda ya gimana ya melihatnya ya layaknya memang seorang ibu di rumah ya protek, bawel, lebih apa ya? Kalau tentang anak dia lebih tertarik kalau kita ngomongin tentang anak. Kalau ngomongin tentang pendidikan tuh dia lebih tertarik gitu dibanding kita. Saya sama Wenda jarang gitu, misalnya kita ngomongin film, ngomongin pekerjaan gitu jarang. Jadi, makanya ketika anaknya mau makan apa ya itu dimanjakan banget sama dia gitu. Jadi kasih tahu mau makan apa, dia bisa masakin itu. Kalau ada masakan-masakan yang baru dia masak, dia udah pelajari dari malam. Pagi dia baru mulai. Kok kemarin ada proyek apa mau bilang di ATV sama Raffi juga? Malam-malam? Oh enggak, itu cuma kondangan doang. Oh itu kondangan doang, enggak ada. Kok selama ini kan Ciwen juga maksudnya anaknya ya. Beda dengan ibu-ibu lain yang ya. Bisa tenang. Sementara Ciwen harus menghadapi anaknya di teror, di bully ya. Segala macam. Melihatnya mungkin ada kalanya diam, ada sampai kemarin akhirnya bersuara ya. Juga mungkin. Ya itu namanya ibu ya. Jadi karena dia tahu gerak-gerik anaknya, dia tahu setiap perubahan yang dilakukan anaknya, jadi ya menurut dia hal yang tidak dilakukan oleh anaknya dia harus bela. Dan saya rasa itu akan dilakukan oleh semua ibu-ibu lah. Ketika anaknya tidak bermain sosial media, tapi anaknya selalu ada di sebelah dia dan dia tahu apa yang dilakukan sama anaknya gitu. Habis belajar online aja kita cek semua percakapan-percakapan. Persiapan Natal tahun ini gimana kok? Apa? Ada perayaan di rumah apa nanti? Gak kemana-mana di rumah, takut soalnya. Online koronces makin dekat. Jadi takut. Request dari Onyo, karena Onyo juga punya makanan-makanan khas. Salah satunya ya dia tiba-tiba dia minta makan, dia nonton mungkin ya di salah satu tontonan makan itu, terus ditunjukin tuh sama dia, ah besok mau makan ini deh bun gitu. Nah itu kan PR buat orang tuanya, sebenarnya belum pernah masak. Terus tiba-tiba waktu itu dia pengen makan kue cubit, ya kan, gara-gara orang belakang ada yang makan kue cubit dia nyobain. Nah maknya saking nggak mau anaknya jajan, maknya bikin juga kue cubit. Itu bukan seheboh-hebohnya lagi, heboh banget karena dia biasa masak-masakan terus anaknya minta kue gitu. Dan Wenda tuh sebenarnya kalau disuruh bikin kue itu dia agak aduh kayaknya aku selalu nggak bisa deh kalau bikin kue, tapi karena anaknya minta jadi dia mau nggak mau coba. Apa nggak bisa kenapa? Kalau bikin kue gagal aja, kalau bikin kue gagal terus gitu. Jadi dia kalau mau minta masakan apa dia oke lah, tapi kalau bikin kue gagal aku bilang ya udah ini anaknya yang minta dan dia kan nggak bisa nolak kalau anaknya yang minta, ya udah akhirnya dikasih. Tapi kalau menghias pohon Natal semuanya itu undang temen nggak sih? Nggak ada, udah di rumah aja. Amin dua nih kan mungkin udah nyiapin kado juga kok kemarin masih belum berpikir. Kita cuma tukeran kado doang di rumah, tapi harga tukeran kadonya 150.000, nggak boleh lebih dan nggak boleh dikurangin. Kenapa akhirnya milih yang dibatasi harganya? Corona ya, kita lagi ada faktor ekonomi ya. Foto dulu. Oke. Masker boleh buka sebentar ya? Jangan mas. Oh jangan jangan. Oke oke oke. Terima kasih ya. Besok mas. Terakhir ya? 25 hari. 25.